one still in love, cause I'm just a man. This night never seemed to go today. And I don't want you to leave, when you hold my hand. Oh, won't you stay with me? Cause you're no, it's not a good look, but some self-control. Deep down I know this never works. You can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're dari 3+1 Acoustic. Dan ngomong soal stay with me, kali ini saya juga stay bersama dengan owner dari Dus Duk Duk yang sudah menemani saya di sini, ada Mas Angger. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke, jadi Mas Angger ini pemirsa nanti akan menemani kita selama dua segmen ke depan untuk membahas mengenai Dus Duk Duk. Mas Angger, nih kalau boleh tahu Dus Duk Duk ini sebenarnya apa sih, Mas? Dus Duk Duk itu kardus untuk duduk. Kardus untuk diduduki. Ya. Jadi ini semua saya dudukin atau gimana? Kalau yang ini pajangannya. Oke, okay, jadi fokus kita di furniture gitu. Oke, okay, jadi ada kayak kursi, meja gitu. Nah, kalau yang misalnya ada di display kali ini, mungkin bisa diceritakan. Kalau yang ini lebih ke dekorasi ya, lebih ke interior design. Jadi lebih ke font untuk kebutuhan foto, biasanya properti untuk elemen interior di kafe, di butik. Oke, ngomong-ngomong soal kardus ini kan kalau dibuat untuk furniture kan kayak terkesan nggak layak gitu ya, Mas. Yang ide dulu awalnya bikin Dus Duk Duk. Jadi waktu itu pameran sih, kita sempat pameran di Jogja. Oke. Okay. Bawa berapa produk tugas kuliah sebenarnya. Terus dari situ ada yang ibu-ibu yang tanya kan. Ibu-ibu biasa gitu ya, Mas ya, selalu tanya soal detail ya. Itu karena ibu-ibu ada, akhirnya bisa booming juga ya akhirnya. Iya, dari pertanyaan, Mas ini dijual nggak gitu. Dari situ ini berarti bisa dijual nih. Oke, jadi yang punya ibu-ibu value sendiri nih ya. Karena yang tanya ibu-ibu langsung bisa dijual ya. Pokoknya kalau yang tanya ibu-ibu berarti ini barangnya bisa dijual. Kenapa ngomong bisa dijual ini bisa tertawa? Ini soalnya dulu awal masuk sini juga ditanyain ibu-ibu bisa dijual apa enggak. Dan ini kalau misalnya boleh tahu ini Dus Duk Duk, kalau misalnya pemirsa juga ingin lihat secara detail gitu untuk proses pembuatannya sendiri gitu. Emang kita ada workshop sih. Ada workshop ya. Jadi mau datang untuk lihat produk kita atau lihat prosesnya juga bisa. Oke. Okay. Kalau misalnya mau ngomong soal selling atau penjualan nih, kalau untuk penjualan Dus Duk Duk awalnya tadi kan dari furniture. Pameran ya. Terus akhirnya
meraba ke dunia online. Ya. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit awalnya dari terjun dari mungkin dari exhibition satu ke exhibition lainnya akhirnya bisa beralih ke online, gitu. Kita justru malah online dulu sih. Online dulu malah ya. Karena kita agak susah untuk cari pameran waktu itu kan, karena online lebih cepat kita posting foto, kita bisa share, kita bisa tunjukkan kalau kita bisa bikin ini nih. Kalau untuk media online yang sudah di duk-duk ini kita pakai hampir semua sih, mulai website, media sosial kayak Facebook, Twitter, Instagram itu kita juga pakai. Oke, kalau mungkin pemirsa di rumah yang baru saja bergabung bersama kami, kalau mungkin ingin lihat secara di websitenya mungkin bisa apa? Di www.dusduk.com. Oke, jadi di www.dusduk.com gitu ya. Jadi di sana juga bisa melihat semua galeri-galeri ada apa aja yang ada di Dusduk-Dus produksi. Selain dari website, mungkin kalau anak-anak di muda Instagram. Ini anak-anak alay mungkin yang ada di sini bisa buka, biasanya mainnya Facebook gitu Mas, ada enggak sih? Ada di Facebook juga ada. Kalau di Facebook? Facebook Dusduk-Duk. Nah, itu ada di Facebook @dusduk-duk. Periscope. Periscope ngikutin enggak? Kan alay Mas. Ngikutin. Oke, kalau Periscope ada juga ya? Periscope belum. Mungkin nanti kita mau bikin kayak workshop gitu. Workshop tapi by Periscope gitu. Boleh juga. Kalau untuk Instagram mungkin Instagram biasanya ada @dusduk-duk. Oke, jadi pemirsa bagi Anda juga yang mungkin baru saja sedang menyaksikan sedang bergabung di segmen ini bahwa kami membahas mengenai Dusduk-Duk, bagi Anda juga yang ingin secara detail untuk tahu lebih jelas mengenai apa aja sih Dusduk-Duk, bisa langsung saja untuk membuka websitenya di www.dusdukduk.com atau mungkin bisa langsung aja untuk follow Twitter ataupun Instagram account-nya di @dusdukduk gitu ya. Nah, selain itu Mas, kalau misalnya kita yang mau pesan gitu untuk proses pengerjaannya berapa lama nih Mas? Karena kita kan custom ya, jadi biasanya ada permintaan, Mas bisa bikin meja kayak gini nggak, atau kursi kayak gini nggak, atau pajangan. Biasanya kita desain dulu yang versi kardusnya. Mas, tapi ngomong-ngomong ini kok ada vokalisnya Triple Swan di sini ya? Ini memang sengaja dibikinkan untuk untuk vokalisnya Triple Swan atau gimana ini Mas? Sengaja ya, custom ya? Ini merupakan custom ya? Iya, salah satu produk custom juga. Oke, jadi pemirsa ini yang vokalisnya Triple Swan bukan ya ini ya? Bukan. Hulk ya ini ya? Bisa dibikin kan? Doraemon. Oh, Doraemon Mas. Bisa, bisa. Bukan, nggak cocok kalau Doraemon. Upin Ipin yang cocok sama Anda. Jadi ini custom, kalau boleh tahu customnya ini berapa lama nih Mas? Untuk proses pembuatan untuk action figure seperti ini. Custom kita biasanya dari dia mengirim desain gitu, kita proses 1-2 hari untuk versi karbonnya. Jadi kalau misalnya tadi Triple Swan tadi bilang pengen request Doraemon gitu ya, bisa gitu ya Mas kita ya? Kita lihat dulu, terus versi kardusnya bakal jadi seperti apa, nanti kita feedback balik. Jadi sebelum langsung diberikan hasil akhir, kita berikan review dulu. Review dulu, kita bikin, kita prototip. Seperti ini nih jadinya nanti. Oke, baru kita. Oke, jadi untuk prosesnya kurang lebih 3 hari. Itu untuk semua jenis request yang di order atau hampir semua, kecuali kalau yang rumit kayak furniture kan kita tanpa lem. Jadi furniture yang kita pakai tanpa lem itu knockdown, bongkar pasang. Itu ada hitungan khususnya lagi, jadi agak lebih lama. Gitu. Jadi pemirsa, Dusduk-Duk ini merupakan juga salah satu kreativitas anak muda. Ya, di mana Dusduk-Duk ini bukan hanya berfokus pada furniture aja, karena Dusduk-Duk ini juga ternyata bisa membuat action figure seperti ini dan juga ada kamera ini ya Mas ya. Iya. Kamera selain ini foto. Ada masih banyak lain ya. Mungkin bisa salah satunya bisa ditunjukkan kepada pemirsa. Jadi bukan hanya furniture aja nih pemirsa, banyak juga hasil karya dari tangan Mas Anggar ini yang ternyata juga masih bisa dijual di antara nanti. Ini kayak ini kursi. Ini yang kursi ya. Yang fokus utamanya kursi ya. Kursi, selain kursi. Jadi kursi itu untuk duduk kan. Jadi terus ini yang furniture-nya yang kita awal. Oke, jadi ini fokus utamanya memang di sini ya, awalnya. Di furniture ya. Ini terus, semua bahan dasarnya adalah kardus. Tidak ada bahan dasar lain gitu. Ya, ini yang ini juga siluet. Figura. Oke, siluet figura. Terus, banyak kita juga untuk merchandise juga kita bikin jam juga dari di tematik. Oke. Jadi ada Surabaya terus icon-iconnya. Selain itu untuk siluet yang versi detail ini biasanya rame-rame. Ini versi terbaru yang akan dibuat atau kalau yang paling terakhir sih kita bikin ini Bung Tomo. Jadi Bung Tomo itu kita bikin dari kardus. Ini besar 1:1. Kita bikin dari kardus.
Oke, jadi ini ada prosesnya lebih panjang juga. Ini prosesnya 3 hari juga atau bagaimana? Enggak, lebih panjang. Lebih panjang. Jadi ada proses 3D-nya dulu terus kemudian sepatunya. Oh, kali ini juga menerima untuk desain 3D. Ya. Oke. Ini sudah merupakan finishing hasil akhir atau mungkin masih ada tambahin cat atau gimana? Bisa, bisa. Kalau kita sih by request. Kalau dari kita sendiri produknya original, jadi pakai warna kardusnya sendiri. Jadi warna kardusnya sendiri. Jadi ini originalnya banyak. Ya, warnanya coklat gitu juga ditambahin dengan desain misalnya kalau mau ini mau finishing gambar atau motif atau mungkin warna nanti kita bisa sesuaikan. Oke, kalau mungkin bicara mengenai segi pricing gitu. Kalau boleh tahu di harga berapa ya Mas ya? Kamu jangan jawab dulu karena kita harus break sebentar. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara yang berikut ini, Cakrawala dan juga Mas Angger di sini tentunya akan segera kembali. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Cakrawala. Masih tetap setia menyaksikan kami di Cakrawala, menyambung perbincangan kita sebelumnya bersama dengan Mas Angger, yang di mana Mas Angger ini merupakan owner dari Dus Duk Duk. Tadi kita sebelum jeda kita membahas mengenai pricing. Nah, kalau boleh pemirsa tahu dan juga saya khususnya yang ingin membeli ini, kalau pricingnya start di angka kalau yang untuk merchandise atau elemen interior, bukan yang fungsi ya, jadi yang untuk hiasan gitu kita startnya dari 100.000. Oke, jadi ini non furniture ya, maksudnya ya. Non furniture pemirsa, jadi ini dimulai di angka 100.000. 100.000 satu. Enggak, untuk satu. Jadi kita lihat juga dia untuk satu produk aja atau satu set. Oke, gitu. Misalnya kalau satu set ini anggaplah ya Avengers, satu karakter gitu, satu keseluruhan. Oke, tim gitu ya. Kalau misalnya akustik ini 4 berarti 100.000 gitu ya. 100.000 harganya kamu. Kalau untuk yang furniture-nya itu start dari 275. 275.000. Oke, jadi start dari angka 275.000. Ya, ini kalau boleh tahu di angka 275.000 itu sudah bentuk kursi yang sudah jadi tanpa finishing, tanpa motif atau tanpa gambar. Jadi itu kayak topping gitu. Nanti kalau mau tambah warna, tambah motif nanti plus-plus lagi. Ada lagi ya, plus-plus lagi ya. Nah, tadi sempat waktu break kita membahas mengenai yang furniture gitu ya. Nah, kalau dari bahan kardus banyak yang mempertanyakan, emang bisa didudukin, Mas? Iya. Beneran bisa didudukin? Itu atau cuma hiasan saja atau bisa, mungkin? Bisa, bisa. Up sampai 160 kilo. Jadi memang bukan hanya sebagai hiasan, memang tapi juga berfungsi. Untuk berfungsi sebagai memang khususnya tempat duduk dan juga meja. Tadi juga sudah diperlihatkan kepada pemirsa, mungkin bagi pemirsa yang ingin mau lihat lagi. Jadi Dus Duk Duk ini memang konsentrasinya memang untuk furniture yang berbahan dari kardus. Ini kayak gini. Oke. Ini bisa up sampai 160 kilo. Oke. Ini memang sampai 100. Jadi memang ini berfungsi sekali gitu ya, Mas ya. Ini juga bisa diberikan kan. Oke. Kalau dari sejauh ini, Mas, dari segi pembuatan furniture yang berbahan dasar kardus, pernah nggak sih, Mas, mengalami kesulitan gitu membuat, waduh, ini kursi yang nggak bisa dibuat. Waduh, ini action figure yang nggak bisa dibuat. Kalau kita sih makin tertantang ya kalau nemuin ada customer yang Mas bisa bikin ini. Jadi kayak challenge-nya ya, lebih dapat gitu ya. Kita mesti bisa, kita bilang bisa, kita coba dulu gitu. Oh, ternyata jadinya kayak gini nih, Mbak. Tapi pernah ada konsumen yang mungkin memberikan request yang aneh-aneh gitu, Mas, yang mungkin sampai Mas sendiri nggak bisa membuat. Kalau sejauh ini sih masih belum sih, masih. Masih bisa ya. Cuman mungkin kayak request yang kayak satu set untuk pameran kayak gitu, untuk booth-nya mereka gitu kan. Oke. Karena bongkar pasang kan lebih gampang kayak gitu. Jelasnya di situ sih lebih. Oke, jadi pemirsa, sekali lagi bagi Anda juga yang masih atau mungkin baru bergabung bersama kami untuk melihat perbincangan dengan Mas Angger yang merupakan owner dari Dus Duk Duk, Anda juga dapat mengakses ke foto-foto yang sudah diunggah oleh Mas Angger ini di sosial medianya, yaitu tepatnya di Instagram atau mungkin di Twitter di @DusDukDuk. Jadi di situ banyak sekali foto-foto dari Dus Duk Duk galerinya ini. Mungkin bagi Anda yang tertarik juga bisa langsung aja untuk order langsung di sana bisa, Mas, bisa, ya? Order melalui online? Workshop kita bisa, ke online juga bisa. Kalau ngomong soal workshop, itu di mana nih, Mas? Jadi
Di daerah Smolo. Jadi Smolo. Daerah Smolo. Oke, jadi mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah juga mengenai workshopnya ini sebenarnya apa, Mas? Jadi workshopnya itu gampangnya kayak bengkel kardus gitu. Jadi tempat kita ngolah kardus di situ. Jadi oke, jadi lebih tepatnya base campnya gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya di workshop ada pelatihan. Ya, itu juga bisa nanti. Kita biasanya ada sistem kuota nanti kalau udah yang terdaftar udah sesuai kuota. Oke. Jadi bukan hanya untuk menjual saja di sini, tapi kita juga untuk memberikan edukasi, pengarahan juga untuk mereka. Cardboard juga. Oke. Karena kan ini salah satu material alternatif ya, selain kayu, besi, kita ini ada nih dari kardus juga bisa gitu. Oke. Untuk bagi pemirsa juga yang ingin mengikuti workshop harus ada persyaratan umur atau enggak sih, apa? Kita biasanya nanti buka kuota nanti kalau sudah sesuai jumlahnya baru untuk kita usia ada. Yang bisa mengikuti workshop bebas, karena kita bisa untuk anak-anak juga bisa. Untuk anak-anak jadi bebas ada. Ya. Jadi bagi Anda pemirsa juga yang tertarik untuk mengikuti workshop menggunakan kardus atau membuat kreativitas dengan kardus bisa langsung aja untuk datang di Smolo Waru ya. Iya. Atau mungkin lebih tepatnya bisa langsung saja untuk follow akun Twitter atau Instagram atau mungkin Facebooknya. Langsung aja cari pasti nemu Dus Duk Duk gitu aja ya. Search-nya Dus Duk Duk langsung aja nemu, di situ sudah ada alamatnya ya. Oke, kalau untuk dalam waktu dekat ini jangka waktu untuk workshop. Jangka waktu buat workshop belum sih, karena kita lagi fokus untuk desain untuk mau dekorasi sebuah event besar gitu. Okay. Jadi eventnya mau kita set semuanya dari cardboard gitu. Oke, ngomong-ngomong soal event besar, emang kalau boleh tahu dibocorkan sedikit, event besarnya apa nih Mas? Yang akan dihadirkan oleh Dus Duk Duk ini. Nanti deh, ditunggu. Oke, jadi masih memang surprise. Kejutan ya. Suka main ini ya, petak umpat ya. Jadi memang sedikit untuk, biar apa Mas? Biar tetap stay. Biar tetap harus mantengin Twitter-nya, ya. Instagram-nya. Ini mau nge-upload apa lagi nih ya, Dus Duk Duk. Oke, kalau misalnya membahas mengenai, ini kan sudah bekerja selama 2 tahun, sudah beroperasional selama 2 tahun. Ada kisah menarik mungkin Mas yang pernah dialami oleh Mas Angger sendiri? Kisah menarik sih lebih ke kaget aja, sebenarnya bikin ini kita cuma pengen bikin karya, pengen share gitu. Ini kita bisa bikin ini, ternyata apresiasinya tinggi, mulai ada yang dari artis, ada dari kepala dinas juga yang untuk memesan, dari Pak Karwo, dari artis lo namanya, di hardware-nya dia, di butiknya, di beberapa store-nya dia juga pakai. Oke, jadi memang ini bukan hanya sebagai hiasan, tapi memang pemirsa juga sedikit berfungsi juga, karena memang fokusnya memang untuk interior ya. Interior design. Interior design, jadi ada jam juga tadi jam, ya di situ untuk ya. Gift untuk ulang tahun biasanya kan. Gitu. Oke, Pak Dekarwo, artis-artis, orang-orang ternama di Surabaya juga sudah memulai menggunakan gitu ya. Kalau boleh tahu, untuk proses pemasarannya apa hanya saja di sosial media atau mungkin? Sekarang sih kita lagi konsep, kita lagi desain benar-benar yang pengen punya produk masalnya nanti, jadi produk yang bisa kita taruh di retail atau di toko kayak gitu untuk merchandise. Jadi ini kita lagi godok yang paling oke apa nih untuk kita buat gitu. Kalau kursi kayaknya terlalu besar kan untuk orang beli kayak gitu. Untuk di retail mungkin merchandise yang kecil-kecil kayak gitu nanti. Nantinya kita jadi untuk next-nya mau memang untuk di retail-kan ya, di beberapa store-store gitu ya. Oke, untuk terakhir nih Mas, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai Dus Duk Duk sendiri. Semua bahan yang di sekitar kita tuh bisa kita olah sebenarnya, cuman tinggal kita yang mau mencoba apa enggak gitu. Oke, jadi memang semuanya kalau memang kita mau berniat untuk menjadikan hidup kita lebih baik sebenarnya kesempatan itu ada ya. Ada. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Angger sudah bergabung dan juga menemani saya di sini selama 2 segmen. Dan pemirsa bagi Anda juga yang ingin melihat mengenai galeri Dus Duk langsung saja nanti bisa langsung untuk follow akun Twitter atau Instagramnya di @dusdukduk. Dan tadi obrolan saya bersama dengan Mas Angger selaku owner dari Dus Duk Duk. Jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara yang berikut ini saya Deddy Sebastian dan juga Tantri akan segera kembali.